Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu nama-nama gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pagi ini kita kongsikan nama yang ke-84, iaitu Qadama Sidqin, ataupun yang tersedia benar. Qadama Sidqin salah satu gelaran nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia terdapat pada surah Yunus ayat yang kedua. Surah rujukan kita surah Yunus ayat yang kedua. Surah Yunus ayat yang kedua, Allah ada sebutkan perkataan Qadama Sidqin ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Akana lin-nasi 'ajaban an awha akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nas wa bashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Adakah orang yang engkar itu hairan kerana kami wahyukan seseorang daripada mereka yang ia memberi amaran kepada manusia, dan gembirakanlah bagi orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka qadamu sidqin, bahawa bagi mereka tersedia benar, bahawa bagi mereka persediaan yang mulia di sisi Tuhan mereka. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar sihir yang nyata. Jadi dalam surah Yunus ayat yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai perkataan qadama sidqin ini, qadama sidqin, dan itu salah satu gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud persediaan yang mulia ataupun tersedia benar, tersedia benar. Dan bila kita bicarakan mengenai qadama sidqin, ada tiga perkara yang kita akan bahaskan. Ada tiga perkara yang kita bahaskan gelaran nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dikatakan qadamu sidqin, yang tersedia benar itu? Okey, yang pertamanya dalam surah Yunus ayat 92 ni Allah sebut abashiril ladzina amanu annalahum qadama sidqin, dan gembirakanlah bagi orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka itu ada qadama sidqin. Orang beriman ada qadama sidqin. Apa qadama sidqin itu? Tiga perkara. Yang pertamanya, qadama sidqin ni iaitu fitrah sabiqah, sabiqah fitriyah, iaitu iman ini ataupun Islam ini dia selaras dengan fitrah. Dia menguatkan fitrah manusia. Fitrah ni maknanya semula jadi keinsanan. Keinsanan semula jadi kita itu dengan fitrah. Contoh, manusia tu fitrahnya suka cantik. Manusia ni fitrahnya suka cantik. Jadi Islam ajarkan kepada kita sesuai dengan fitrah. Islam ajarkan pada kita kan, supaya kita ni memang sentiasa kelihatan cantik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah tu cantik, sukakan kecantikan. Di Islam kan suruh kita, diajar kita sesuai dengan fitrah kita. Manusia tu suka cantik, diajar, oh cantik, pakaian kita tu biar kemas, tak semesti baru. Nabi tu pakaiannya bukan baru tapi kemas, bersih pakaian dia. Cantik. Nabi tu ajar kita berhias. Rambut. Rambut disuruh kita berhias. Seliakan rambut. Ibu-ibu akak-akak yang pakai tudung, seliakan rambut baik-baik, sebab kita pakai tudung dan
kita ada rambut dan kita tutup rambut kita. Kadang-kadang kalau tak diselirkan dengan baik, dia ada bau masyam. Bukan orang kat sini, orang kat Baghdad. Lebih-lebih lagi kita punya cuaca ni, humid dia tinggi. Jadi 40 darjah Celsius tapi sweating kita berpeluh. Sebab apa? Humid kita tinggi. Dia punya udara kita ni agak tinggi, berpeluh. Jaga rambut, ayah-ayah, babang, janggut, misai, kemaskan. Sampai dalam hadis Nabi ajar, minal fitrah, kuku potong, kuku, bulu ketiak, maaf saya sebut, bulu kemaluan. Dalam hadis Nabi sebut, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali pun sebut, seliakan, sampai potong naik maksudnya kan, 40 hari tak potong, syaitan bergayut kat situ. 4 bulan tak potong, dia berkampung di situ. Setahun, dia tubuhkan kerajaan kat situ. Buat PRU situ. Bergaduh PRU situ. Jadi, minal fitrah. Daripada fitrah kan, kita disuruh seliakan. Jadi, manusia sukakan kecantikan, Islam ajar. Cuma jangan berlebih-lebih. Jangan kecantikan itu menggunakan barang yang diharam, yang diharamkan. Kalau dulu orang menggunakan sihir, dalam hadis Nabi sebut, tidak boleh berubat dengan besi yang dibakar. Besi yang dibakar ni merujuk kepada dulu orang pakai besi tapi ada jampi-jampi pada besi itu. Susuk lah ni orang dulu kan, cocok sini pakai susuk kan. Nak cantik, tapi ada had dia, ada guideline dia, kan? Jangan pakai benda-benda diharamkan. Karena sekarang ni orang tak pakai benda tu, bahan-bahan tu, kan? Bahan-bahan yang diharamkan. Jangan buat pembedahan-pembedahan yang kekal, kan? Contoh orang naikkan hidung sikit lah, kan? Tahu tak macam nak jadi mancung? Saya cerita kat jadi mancung tu macam mana. Wah, jadi orang buat pembedahan mancung lah apalah. Tak. Jadi maknanya Islam sesuai dengan fitrah. Manusia suka kecantikan, Islam ajar benda tu. Islam ajar. Islam tak ajar kita pakai comot-comot. Tak, pakai kemas. Tak semestinya baru, bersih, berwangi-wangian. Orang perempuan berwangi-wangian tetap ada had dia. Tapi bukan bermaksud tidak boleh berwangi-wangian sehingga kita berbusuk-busukkan. Bukan maksud macam tu. Islam ajar kita. Jadi, qadamu sidqin ni, agama Islam ni sesuai dengan fitrah. Diaturkan, diajar kita. Kita suka kecantikan, diajar. Okey, kemas. Sebab ada naturally, nature-nya, kita inborn kita memang kemas. Ada orang tak. Ada orang lahir-lahir memang inborn dia suka bersepah. Sampah buang sana, sampah buang sini. Braces. Braces dah ada fatwa boleh. Sebab gigi ni antara kelebihan kalau kita betulkan, bukan saja kecantikan, tapi dia menempatkan makhraj sebutan kita. Nak dapat makhraj betul ni, gigi kena betul tau. Macam mana nak sebut huruf Zai dengan betul kalau giginya rompong, angin je banyak keluar. Tak boleh, susah. Biasa dah ada fatwa ni. Rujuk fatwa lah. Fatwa-fatwa negeri banyak. Okay. Bagi persoalan macam tu, kita boleh rujuk fatwa kebangsaan contoh kan. Benda-benda yang hadnya boleh ataupun tak boleh. Kadang-kadang dah ada fatwa. Braces, dah ada fatwa dia boleh. Walaupun ada setengah ustaz ni tak bersetuju, setengah ustaz ni tak bersetuju, setengah ustaz ni tak bersetuju. Tapi kita boleh pakai jumhur. Jumhur ni maksudnya yang ramai pemandangan dan berijtihad tu macam mana. Setiap kita ada pandangan yang mungkin terpencil kan. Boleh rujuk majlis fatwa. So itu antara benda senang nak rujuk lah. Botox boleh ke tak boleh? Tengok dekat majlis fatwa, boleh ke tak boleh kan. Kalau
benda tak boleh, jangan. Okey. Jadi itu fitrah. Qadamu sidqin, orang beriman sendirinya ada fitrah. Dia bersesuaian dengan fitrah. Kita suka makan sedap. Fitrah manusia suka makan sedap. Islam ajar untuk kita makan. Makan. Ajar makan. Makan. Ha, tapi jangan membazir. Islam tak larang kita makan. Kita tak boleh nak, tak boleh, tak, maknanya tak boleh tidak nak, maknanya nak torture diri kita untuk tak makan. Kan? Ha, makan. Tak ada masalah. Puasa sekalipun habis waktu tu makan. Cuma jangan membazir. Ha, dan Islam ajar benda-benda yang oh tak boleh makan. Ada hikmah-hikmah di sebaliknya. Ada benda-benda diharamkan. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia suka dihormati. Itu kan fitrah manusia. Islam kan ajar menghormati. Islam ajar cara menghormati. Siapa orang yang perlu dihormati? Clear, tak payah tercari-cari. Mak ayah, mak ayah perlu dihormati, tak payah tercari-cari. Clear, mak ayah kena hormat. Lahir-lahir dah perlu tahu dah mak ayah perlu hormat. Dan takrifan mak ayah kita selalu ulang-ulangkan. Takrifan mak ayah tu lima jenis mak ayah, kan? Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, dan mak ayah angkat dan jaga kita daripada kecil. Ha, kita nak dapat menantu, ajar bab ni pada menantu kita. Kita cakap, awak nak kahwin dengan anak saya, kan? Awak dah faham bab menghormati mak ayah tu apa? Faham pak cik? Oh, iya ke? Apa jenis mak ayah tu? Ha, terangkan dia lima ni. Sebab zaman sekarang, orang tidak menganggap mak mertua tu macam mak ayah. Dia anggap orang asing. Sikit punya hal dah merajuk, tak nak balik. Kan? Ha, ajar benda ni. Ta'rifan mak ayah tu, wala takul lahuma uffin. Yang kamu kata ah pada mak ayah, lima jenis mak ayah ni. Islam ajar, eh? Maknanya secara fitrahnya sesuai, tak payah tercari-cari. Kan? Suami kena hormat, tak payah tercari-cari. Ya ke kena hormat? Tak payah. Kan? Kalau dia salah macam mana? Hormat satu hal. Menunjukkan hormat satu hal. Kan? Dia buat salah, kita kena tegur. Bukan menjadikan kita jadi berlebih-lebihan untuk tidak hormat. Okay? Isteri kena disayangi. Itu tak payah tercari-cari. And Allah sebut dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hiduplah kamu dalam keadaan yang baik. Maka tak payah tercari-cari. Ya ke? Macam geram, cekik je rasa, kan? Ya ke kena sayang? Ha, kan? Kalau nak sayang, imsakum bil ma'ruf au sarrihuhu bi ihsan. Kamu tahanlah dengan baik, kalau tak lepaskan dengan cara yang baik. Kan? Tak perlu nak menganyayai dan sebagainya. Jadi Islam dia qadamu sidqin, selaras dengan fitrah. Ibu bapa agak tuan-tuan sekalian, ya. Kita biasa dengar, kan, sejarah orang Mongol akhirnya masuk Islam. Biasa dengar, kan? Orang Mongol ni kan dia menjajah negara-negara Islam, akhirnya dia masuk Islam. Tapi kita jarang dengar bagaimana orang Mongol diislamkan. Jarang kita dengar sejarah tu, ya. Okey. Yang mengislamkan raja Mongol ni satu orang ulama, namanya Sheikh Saifuddin Boharzi. Sheikh Saifuddin Boharzi namanya. Dia ditugaskan oleh grup para ulama ni. Okey, kau pergi jumpa raja Mongol. Pergi confirm kena bunuh. Islam ni kan ada bahagian-bahagian dia, kan, yang berperang-berperang, yang berdakwah-berdakwah. Kan? Pergi confirm kena bunuh, pergi confirm mati. Sampai giliran Sheikh Saifuddin Boharzi. Kawan-kawan dia dah meninggal awal lah, dah kena bunuh, dah syahid banyak dah. Tapi giliran dia pergi. Sampai di istana Mongol, raja Mongol cakap apa? Apa pekerjaan orang Islam ni? Kita bunuh pun datang lagi. Apa pekerjaan ada ni? Diorang ni apa ni? Apa gila ke apa? Jadi giliran Sheikh Boharzi, takdir Allah, dijemput untuk masuk. Ah, panggillah, nak apa sangat. Maka Sheikh Saifuddin Boharzi ni memperkenalkan diri, saya Saifuddin Boharzi.
saya minta satu permintaan je wahai tuanku, boleh tak nak duduk dalam persidangan mingguan? Raja ni dia ada persidangan mingguan dia, boleh tak nak duduk tu je? Apa kata raja, raja Mongol ni, oh kenapa tak cakap awal, penat aku bunuh yang lain, setakat nak duduk datang je lah. Dia adalah orang yang pertama dibenarkan untuk duduk dekat dekat dalam persidangan mingguan. Jadi persidangan mingguan ni banyak, ada tokoh-tokoh, ada panglima-panglima dan sebagainya. Jadi Syekh Saiful Buharzi dapat duduk di satu di dekat persidangan mingguan ni. Tentang muslimin muslimat sekalian, ya. Jadi minggu-minggu ni mereka akan bualkan atau bincang beberapa topik. Topik ni, beberapa topik. Satu hari mereka bincang topik pasal wanita tu, pasal perempuan. Kan? Okey. Apa pandangan kamu pasal perempuan ni? Semua bagi pandanganlah, ketua-ketua kan ataupun panglima-panglima ni, ada yang kata kami anggap perempuan ni macam kita isap asap. Kita sekarang ni macam macam rokok lah, ataupun shisha macam tu, yang tak salah faham, atau vape lah, tak salah faham, zaman moden ni, ya. Kan? Habis satu perisa kita buang, kita isap perisa lain pula. Ada ketua kampung, oh, semua gelak-gelak ketawa lah, ya. Ada satu kaum, ada satu ketua pula kata, kami anggap perempuan ni macam kami asap parang, kami asap pedang, kami asap pedang bahagian sini, kami asap pedang bahagian sini pula. Ketawa dia. Sampai giliran Syekh Saifuddin Buharzi, kamu, apa pandangan kamu mengenai perempuan? Apa kata dia? Nabi kami mengajarkan, orang perempuan dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok pada sebelah kiri, dekat dengan hati untuk disayangi, dekat dengan tangan untuk dilindungi. Terdiam. Ini konsep yang bagus mengenai perempuan. Ceritakan lagi apa yang Nabi mu ajarkan. Itu bermula Syekh Saifuddin Buharzi dapat cerita pasal Islam. Akhir lama kelamaan minat pasal Islam, masuk Islam Raja Mongol ini. Nama Raja Mongol ini Bayan Kuli Khan. Dia adalah Raja Mongol pertama yang masuk Islam, Bayan Kuli Khan. Ketika nak meninggal, dia pesan kepada pada orang yang akan menguruskan jenazah dia. Dia kata apa? Kalau aku mati nanti, tanamkan aku di bawah telapak kaki guruku. Kan? Syekh Buharzi. Kan? Kemudian makam dia tu, kalau aku mati, kau tanamkan aku di bawah telapak kaki guruku. Kan? Tengok, eh? Islam agama fitrah. Diajarkan kepada kita tak perlu tercari-cari dah. Qadamu sidqin, Nabi itu ajarkan sesuai dengan fitrah. Kan? Islam tak ajar kita untuk larang kahwin contohnya, kan. Ada setengah-setengah ajaran tak boleh kahwin. Tapi kemudian berbanyak dia punya ketua-ketua agama yang ada skandal sana skandal sini. Kan? Kahwin ada cara dia kahwin sebab itu fitrah. Kan? Jadi qadamu sidqin ajaran Islam ni sesuai dengan fitrah manusia. Malahan dia menyuburkan fitrah manusia itu. Fitrah insaniah itu disuburkan. Itu pertamanya. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang keduanya. Apa maksud qadamu sidqin? Yang keduanya maksud qadamu sidqin ini adalah manzilah thabitah. Tempat yang tinggi. Kan? Orang yang beriman ada qadamu sidqin, dia ada satu tempat yang tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Di sisi Allah, di sisi manusia. Mana tempat yang tinggi itu? Dia berasal daripada ilmu. Sebab itu menuntut ilmu dalam Islam, minal mahdi ilal lahdi. Orang yang berasal, orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, dia ada qadamu sidqin. Dia ada manzilah sabitah, tempat yang tinggi, tempat yang tetap. Yang tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita tengok hukum menuntut ilmu. Salin benda ni. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu yang pertama dipanggil fardu ain. Fardu ain, ya. Kita biasa dengar fardu ain. Fardu ain ni benda apa?
benda-benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Benda-benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam, itu adalah fardu ain. Jadi kita belajar, 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 oh faham rukun Islam yang lima. Faham cara bersyahadah, faham cara sembahyang, puasa, zakat, haji, yang asas-asas pun okey. Okey. Dan faham rukun iman yang enam. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada qadar. Faham benda tu dan yakin, selesai fardu ain kita. Fardu ain ni semua orang wajib belajar. Orang tu pandai ke, bodoh ke, kaya ke, miskin ke, dia kena faham apa tu rukun iman, apa tu rukun Islam. Wajib belajar. Kalau tak faham, kena belajar lagi. Tapi insyaAllah, saya rasa bab fardu ain ni kita selesai semuanya. Ada yang tak selesai lagi, ada yang tak faham lagi. Saya tak faham lah, apa tu percaya kepada malaikat. Ada yang tak faham. Kalau tak faham, maknanya kita belum selesai lagi fardu ain kita. Hukum menuntut ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni benda-benda yang selain fardu ain. Contoh ilmu, ilmu perubatan, itu fardu kifayah. Ilmu kesenian, itu fardu kifayah. Ilmu undang-undang, itu fardu kifayah. Hatta dalam agama pun dia ada ilmu fardu kifayah dia. Contoh ilmu tajwid, itu fardu kifayah dalam agama. Ilmu memandikan jenazah, itu fardu kifayah. Okay, jadi apa kedudukan fardu kifayah ni? Satu community, satu masyarakat perlu ada wakil. Kalau tak ada wakil, berdosa satu masyarakat itu. Contoh katakanlah di Shah Alam ini kena ada doktor Islam. Kita kena berusaha lahirkan doktor Islam, ada wakil satu. Kalau tak ada, berdosa satu masyarakat di Shah Alam. Dekat kawasan Bukit Jelutong ni kena ada orang yang pandai memandikan mayat. Kalau tak ada, kena lahirkan, kena belajar. Kalau tak, berdosa satu masyarakat. So kita kena lahirkan wakil-wakil orang Islam. Itu dipanggil fardu kifayah. Kewajipan tu secara community, secara ramai-ramai kena lahirkan. Itu ilmu fardu kifayah. Yang ketiga, hukum menuntut ilmu dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana? Satu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya, maka wajib bagi dia belajar betul-betul. Contoh, ilmu perubatan tu fardu kifayah. Tapi satu orang telah berada dekat universiti, dia sedang belajar ilmu perubatan. Dia wakil orang Islam kan? Bagi kita fardu kifayah. Bagi dia fardu kifayah aini. Dia wajib belajar betul-betul. Kalau dia belajar main-main, haram hukum dia. Berdosa, berdosa dia belajar main-main. Benda ni ajarkan ke anak kita. Jadi dia belajar bukan untuk ijazah saja, bukan untuk kelulusan, tapi tanggungjawab Islam tu. Cakap dia, kau jangan belajar main-main. Bagi mak, kau belajar ilmu undang-undang ni fardu kifayah. Bagi kau ni fardu kifayah aini. Jangan belajar main-main. Sebab kau wakil orang Islam. Haram belajar main-main, berdosa. Jangan copy paste assignment. Jangan meniru waktu peksa, haram hukum dia. Ajarkan ke anak kita. Itu fardu kifayah aini dia panggil. Okay. Macam katakan ibu-ibu, akak-akak, ada yang memang belajar atau pandai mandikan jenazah, belajar betul-betul. Jangan main-main, sebab bagi orang lain mungkin fardu kifayah. Bagi akak yang belajar mandi jenazah tu fardu kifayah aini. Tak boleh belajar main-main. Tuntut lagi ilmu, mahirkan lagi macam mana memandikan jenazah. Dan ibu-ibu akak-akak sekalian, kehebatan ulama terdahulu paling kurang
satu orang ada 7 bidang fardu kifayah aini. Satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Hebat orang Islam. Sebab orang Islam ada qadamu sidqin. Ada satu tempat yang tinggi. Dia bermula dengan ilmu. Kan? Jadi satu orang 7 bidang fardu kifayah aini. Kita kenal Imam Syafi'i sebagai ahli fiqh. Tapi Imam Syafi'i juga pakar perubatan. Ilmu Syafi'i tahu ilmu perubatan. Dia pakar falak. Falak ni tengok bintang ni. Heading mana bintang ni. Bintang utara macam mana. Bintang ni macam mana. Bintang kiblat macam mana. Dia pakar falak. Imam Syafi'i pakar matematik. Kita tahu Ibnu Sina adalah pakar perubatan. Tapi Ibnu Sina juga mahir ilmu Al-Quran. Mahir ilmu fiqh, mahir ilmu bahasa, mahir ilmu matematik. Kita dengar Muhammad Al-Khawarizmi pakar matematik. Tapi Al-Khawarizmi mahir pada ilmu perubatan. Khawarizmi ni yang menyusun algebra, kan? Dia yang menemukan huruf kosong tau. Huruf kosong ada dalam ilmu India lama. Tapi bukan perbahasan matematik. Kan? Dia yang menemukan huruf kosong dalam ilmu matematik. Kalau ada kosong, maksudnya ada -1, -2, -3. Kalau ilmu kosong tak di-establishkan dalam ilmu matematik, nombor cuma ke atas saja. Minus tak ada. Al-Khawarizmi. Kita cuma kenal dia ilmu matematik, tapi dia pakar Al-Quran, pakar hadis dan sebagainya. Jadi ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini dia. Cuba bayangkan Ini kadang-kadang setengah-setengah kan student kita baru BA bayaran berkepak macam inilah. BA je kot. Dah kata orang sana sesat, orang sana bid'ah, orang sana tak betul. Baru BA je, baru diploma je dalam kepala gini. Kan? Sebab tak faham. Macam mana qadamu sidqin ini bermula dengan ilmu. Dan mula ilmu tu daripada buayan sampai liang lahat. Jangan habis. Berhenti belajar, jangan habis. Kan? Jadi, ulama dulu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah ini. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, apa tu qadamu sidqin? Yang ketiga, qadamu sidqin bermaksud za'im. Ataupun qa'idan. Qa'idan ni maknanya pemimpin. Orang yang ada agama, betul-betul dia pegang, dia akan menjadi pemimpin. Right? Waja'al, lil muttaqina imama. Dia akan memimpin. Ya? Dia akan memimpin. Sebab dia ada ilmu, bayangkan tadi, maka dia boleh menyumbang satu benda dan dia boleh lead ataupun boleh memimpin sesuatu keadaan tu. Ya? Okey, cuba salinkan perkataan ini. Untuk mudah faham, salinkan perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Okey, so salinkan perkataan ini. Saya akan sebut pelan-pelan untuk kita faham. Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing. Okey, salinnya dulu. Benda Ustaz ni, cerita kambing pula ni kan. Salinnya dulu. Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing. Dah? Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing. Yang diketuai oleh seekor singa. Okey. Faham tak ayat ni? Sekali lagi Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Setakat ni faham tak perkataan ni? Straightforward ni kan? Pentingnya ketua kan? Ketua tu penting. Ketua tu penting. Tak habis lagi ni perkataan ni.
dan cuba kamu bayangkan, dan cuba bayangkan sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor singa. Kan? Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor singa. Boleh tak bayangkan betapa hebatnya kumpulan tu? Okey, sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan dengan sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Cuba kamu bayangkan jika sekumpulan singa diketuai oleh seekor singa. Kan? Lagi hebatlah kan? Itu qadamu sidikin. Itu qadamu sidikin. Maksudnya memimpin di sini, Nabi suruh kita ni semua jadi seolah-olah singa. Dari sudut apa? Ilmu tadi itu. Ilmu tadi itu, singa. Bayangkan, katakan dekat surau, dekat masjid Bukit Julutong ni, kita bagi tempoh dalam masa 3 tahun lah. Setiap daripada seorang kita, saya, ibu-ibu, akak-akak dan anak-anak kita faham tadi yang keduanya, iaitu manzilah thabitah tu ilmu, setiap kita menguasai 7 bidang fardu kifayah air ni. Bayangkan eh, saya yang berada di depan ni 7 bidang fardu kifayah air ni, yang dengar di hadapan ni juga 7 bidang fardu kifayah air ni. Dan di antara kita ni, makna 7 bidang tu hebat kan, ada satu ketua. Hebat tak kumpulan yang belajar dekat Bukit Julutong ni? Kan? Maknanya yang belajar tu bukan zero knowledge tau. Yang belajar tu orang-orang yang hebat dan terus belajar lagi. Boleh bayangkan tak hebatnya macam mana? Ini dalam hadis Nabi sebut, kun imaman wala takum makmuman. Jadi kamu imam, jangan jadi makmum. Imam di sini bukan jawatan itu, tapi persediaan. Jadi kamu imam, jangan makmum. Maksudnya apa? Semua jemaah ni layak untuk jadi imam. Kalau imam tombang, orang lain boleh ganti menjadi imam yang sama padan dan sama hebat dengan imam yang sedia ada. Kan? Sebab apa? Barulah hebat. Dan inilah qadamu sidqin. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, berapa ramai lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Mereka menguasai ilmu. Mereka menguasai semangat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat, Rom tombang dekat tangan Islam, Parsi tombang di tangan Islam. Kan? Yaman tombang di tangan Islam. Itu semua kota-kota besar waktu itu. Sebab apa? Mereka semua adalah imam. Kun imaman wala takum makmuman. Jadi kamu pemimpin, jangan jadi makmum. Maksudnya dari sudut keupayaan kita tu, keupayaan orang pemimpin. Kan? Tu kita belajar hari-hari kat Bukit Julutong, kita tulis, kita punya pengajian, jangan sekadar tulis. Kita amalkan, percari apa bidangku? Aku tahu masak ni. Tahu masak. Jadi takrifan bidang tu kita boleh mengajar dan lahirkan buku. Sekarang ni lahirkan buku lah eh. Lahirkan buku, buku masak. Kecil-kecil pun tak apa. Kecil tak apa. Bayangkan depan saya ni 7 bidang paling kurang. Masya Allah. Kan? Dan tawaduk pula tu. Tawaduk. Kan? Merendah diri, merendah hati. Kan? Ini baru satu bidang, tu pun tak habis. Bid'ah, sesat. Oh sedap dengan tu bid'ah. Orang 7 bidang. Tawaduk. Tawaduk tetap. Tawaduk. Rendah hati. Masya Allah. Hebatnya Islam kan. Itu qadamu sidqin. Jadi gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadamu sidqin. Sebab itu ayat surah Yunus ayat kedua ni akhirnya apa kata orang kafir kan, wa basyiril ladzina amanu, gembirakan orang beriman, annalahum, bagi mereka itu qadamu sidqin. Dia ada qadamu sidqin. Apa dia? Fitrahnya subur, ilmunya tinggi dan dia menjadi pemimpin. Maknanya keupayaan memimpin tu ada. Kan? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dan orang kafir apa? Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang kafir kata apa? Quran ni sihir yang nyata.
diorang kata orang Islam ni semua ahli-ahli sihir. Ui, hebat gila contoh kan. Hebat. Ui, diorang ni semua ahli sihir lah. Sebab memang hebat. Bayangkan sahabat boleh menumbangkan kota Parsi. Parsi itu dah beribu tahun tau dia punya, dia punya empire tu. Sahabat boleh menumbangkan kota Rom. Kota Rom tu beribu tahun empire dia. Cuba bayangkan. Oh, grup ni grup ahli sihir. Guru ahli sihir. Inna hadza lasahirum mubin. Ini grup ahli sihir. Dia bukan ahli sihir, tapi qadamu sidqin tu tadi itu. Fitrah kita subur menjadi orang yang baik, ilmu hebat. Paling kurang 7 bidang fardu kifayah ini. Tawadhu, dan kita mula memimpin masyarakat. Ha, benda ni ajar pada anak kita yang kat rumah tidur tu kejut dia. Eh, bangun. Kau ni, mari dengar ceramah qadamu sidqin, mak nak ajar ni. Bangunlah kita sampaikan. Bawa anak kita nampak, terbuka. Oh, ini kita punya laluan atau apa yang kita nak capai sebagai seorang Islam tu. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, saya setakat ni saja dulu. Boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah pada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.